Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Kali ini kita akan coba membersihkan AC mobil ya dengan menggunakan AC cleaner spray ini. Barangnya seperti ini ya, teman-teman. Seharusnya di dalam paketnya ada selangnya, cuman ini kebetulan selangnya hilang, jadi kami menggunakan ini. Saya menggunakan ini, teman-teman. Ini saya sambung dengan selang. Langsung saja, teman-teman. Kita buka ya. Bagian ini biasa seperti ini dibuka ya, teman-teman. Buka yang ini juga nanti kita semprotin dengan menggunakan ini AC cleaner seperti ini. Kemudian bagian sini juga nanti kita semprot. Caranya mudah sekali ya, teman-teman. Kita pasang di sini, kita kocok terlebih dahulu ya. Kocok terlebih dahulu. Kita semprotin dua sisi ya, teman-teman. Sini sama sisi sini. Seperti ini. Caranya seperti ini, mudah sekali. Setiap kisi-kisinya kita semprotin. Sebelah sini juga. Pelan-pelan saja. Seperti ini juga bisa. Kita diamkan. Taruh sini, tidak apa-apa. Terus bagian sini ya, teman-teman. Bentar. Kocok lagi. Bagian sini. Kelihatan ya, teman-teman. Dindingnya juga. Biar maksimal. Kemudian bagian sini ya, teman-teman. Kita masukin seperti ini. Terus bagian sini juga. Di sini tuh sampai keluar busanya, sini juga. Kemudian bagian sini juga ya, teman-teman. Nah, bagian sini oke. Setelah semprotin semuanya, kita diamkan sekitar 5-10 menit. Kemudian kita hidupkan AC-nya sekitar 5 menit. Di situ AC akan terasa segar kembali. Gitu ya, teman-teman. Thank you.